Tangan ayah bentol-bentol digigit ulat bulu. Kok bisa? Jadi gini guys ceritanya. Saat ayah dan Devan lagi main-main di depan rumah, ayah Devan ngelihat ulat bulu guys. Ulat bulunya banyak banget. Di sini ayah langsung mau megang. Dan akhirnya ayah kesakitan. Tangannya bentol-bentol banyak gitu. Jijik banget liatnya guys tuh guys. Bentol-bentolnya merah-merah gitu. Siapa nih yang pernah gigit ulat bulu juga? Komen di bawah ya. Ini kira-kira lukanya bisa sembuh pakai apa ya guys? Soalnya keluar darah dikit-dikit gitu. Ini Devan langsung aja ayahnya pulang guys. Terus bersihin luka yang kena ulat bulu tadi. Soalnya Devan sayang banget kayaknya. Kalau kalian sayang ayah juga gak? Yang sayang ayah komen di bawah ya.